Indonesia terletak di wilayah geografis yang sangat bagus. Diapit di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi ini membuat Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, bahkan jarang ditemukan di belahan dunia lain. Karunia Tuhan yang diberikan kepada Indonesia berupa kontur alam yang sangat indah. Pantai dan gunung tersebar hampir di seluruh pelosok negeri. Salah satu pantai yang sangat indah di Indonesia adalah Pantai Panjang Kota Bengkulu. Dari namanya saja bisa diketahui bahwa Pantai Panjang terletak di daerah Provinsi Bengkulu. Pantai Panjang adalah pantai dengan bibir pantai sangat panjang, yaitu mencapai 7 km. Keindahan yang ditawarkan pantai ini membuat banyak pengunjung mampir untuk menikmati senja atau sekedar mengabadikan momen lewat foto. Setiap tahun jumlah pengunjung di Pantai Panjang Kota Bengkulu terus meningkat. Bahkan tak jarang para wisatawan dari luar Provinsi Bengkulu rela datang jauh-jauh demi melihat keindahan pantai ini. Pinggiran Pantai Panjang banyak terdiri pohon cemara dan pinus. Keberadaannya merupakan keunikan tersendiri karena tidak semua pantai memilikinya. Pantai Panjang berada sekitar 1 km dari pusat Kota Bengkulu sehingga memudahkan para wisatawan untuk datang. Untuk mencapai Pantai Panjang dari pusat Kota Bengkulu sekitar 10 sampai 15 menit menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Jalanan menuju lokasi pantai pada hari-hari biasa tidak terlalu padat. Namun lain cerita jika datang di hari besar seperti halnya di hari raya dan tahun baru, dipastikan akses menuju Pantai Panjang sangat macet. Agar tidak kejauhan mengakses pantai, Anda yang datang dari luar Kota Bengkulu dapat mencoba menginap di penginapan yang tersebar di dekat bibir pantai. Begitu banyak penginapan mewah dengan tarif sekitar Rp300.000 hingga Rp500.000 per malam. Fasilitasnya pun beragam, tergantung budget yang sudah disiapkan. Untuk memudahkan mencari hotel yang pas, silakan mengakses beberapa aplikasi hotel melalui smartphone. Dari hotel itu, Anda hanya perlu berjalan kaki sekitar 10 menit menuju lokasi pantai. Atau jika enggan capek berjalan kaki, bisa menyewa kendaraan atau memesannya melalui aplikasi online. Tersedia banyak kuliner yang dijajakan pedagang di sekitar Pantai Panjang, mulai dari jajanan ringan hingga makanan berat dengan harga ramah, tersedia untuk memuaskan para wisatawan. Atau sekalian saja berwisata kuliner, karena banyak terdiri dari restoran berada di pinggir pantai yang menawarkan menu seafood segar. Ingin memborong buah tangan, maka di sekitaran pantai juga banyak berdiri kios yang menjadi pusat oleh-oleh. Tak hanya keindahan pantai yang bisa dinikmati, namun Anda juga bisa menyaksikan kesibukan nelayan yang tengah memancing dan menjala ikan. Dengarlah lagu syair berkatu. Aktivitas lain yang seru dilakukan di Pantai Panjang adalah keliling pantai menggunakan delman atau bisa juga menyewa motor ATV. Di sepanjang pinggir pantai juga dibangun jogging track sehingga bisa wisatawan sembari berolahraga. Pantai Panjang Bengkulu bisa dikatakan tempat wisata dengan fasilitas lengkap. Oleh karena itu tak heran jika pengunjungnya dilaporkan selalu bertambah dalam setiap tahunnya. Dari Kota Bengkulu, tim liputan Android TV Bengkulu melaporkan.